Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok dipastikan melonjak tinggi. Oleh karena itulah, jajaran Forkopimda Jakarta Utara yang terdiri dari Wali Kota Jakarta Utara, Gubernur, Kapolres Metro Jakarta Utara, tapi yang beli masih banyak. Tetap ada sudah pasti dalam waktu kan ke bulan terakhir naik maka dari itu kita bersama-sama turun ke pasar untuk mengecek langsung sejumlah harga bahan pokok. Apakah mengalami saat berkeliling ke pasar Obadan dan pasar Koja Baru jajaran Forkopimda Jakarta Utara menempatkan untuk berkeliling. Saya dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim melihat dua pasar, pasar Koja Baru dan pasar Rawabadak. Dari dua pasar itu kita melihat bahwa relatif ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan kecuali beberapa komoditi seperti telur ayam ya, telur ayam itu agak naik. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan dari kunjungan ini, suplai cukup. Artinya tidak ada pedagang yang mengeluh sulit untuk mendapatkan barang. Begitu juga pembeli, ya, pembeli juga relatif stabil, ya, relatif stabil. Itu yang mungkin yang kita dapat dari luar. Sertifikasi. Utara 20.